Halo guys, balik lagi bersama WW Channel. Untuk kali ini aku bermainan Renders lagi ya. Sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa subscribe dan pastinya jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru ya guys. Oke, kita hari ini mau push PvP harian. Oke, di sini aku cuma punya 7 special feeder dan berada di master 2 dengan trofi 3300-an. Bener lagi turun guys ke master 3. Ya udah, kita langsung cari lawan. Oke, di sini ada tiger, kita skip. Di sini ada phoenix, skip aja. Purple Gem Max, skip aja lah. Oke, di sini lawan yang susah sih ada satu. Ini mineral moodsnya sih serem banget. Berarti 4 mineral moods. Oke, kita coba aja. Ada Edward juga. Jamur Max. Kita pakai tim satu aja. Langsung di knockback sama build. Oke, udah di blizzard. Edwardnya udah mulai nyicil dan damage per attacknya itu 11%, sakit banget. Oke, berhasil kita kalahin. Dapat bantuan dari Witchery. Oke, berhasil dikalahin lagi. Oke, sekarang ranger musuh udah pada banyak yang ke knockout. Bisa no item sini kayaknya. Oke, udah hancur. Oke, kita dapat trofinya 43, gemsnya 780. Kita lihat defense-nya. Oke, ternyata bintang 7-nya nggak sebanyak kayak punya aku sih. Ranger dia kebanyakan yang skill resistennya nggak sampai 100. Tuh kan, coba 41, ini cuma 70. Terus ini 0. Yaudah, kita cari lagi sampai 3 kali ya, soalnya cuma punya 7 special feeder. Oke, di sini ada banyak ranger collab, GG, Meliodas, Mirim, Shinobu, Ice. Terus ada Jessica. Kita gas aja pakai tim 2. Oh ya, ini barista aku ultrain soalnya buat ngejar ranger regeneration time nya biar lebih cepat nguarinya. Kalau hyper yang bagus cuma skill keduanya doang, sama main cost nya lebih murah dikit. Kalau ability menurutku nggak terlalu guna sih, cuma memperlambat missile doang. Dan itu pun gak terlalu efektif kalau buat render agility. Lebih bagusnya strength, soalnya render strength kan pertahanannya kuat banget, gak kayak barista. Oke, sekarang kita di blizzard, render musuh dapat dark knockout. Oke, berhasil.
Oke, dapat trofinya 42, jumlahnya 780. Kita lihat gearnya apa aja. Oke, lumayan banyak bintang 7 nya oh, kok isi banget. Lihat tuh guys, bintang 7 nya melimpah. Bintang 6 nya mungkin cuma 10-an. Jauh lebih banyak ya daripada punya aku. Oke, kita cari lagi di sini. Wah, bahaya banget sih. Masih takut aku sama Phoenix. Stunnya ngeselin banget. Oke, di sini ada Meliodas, Amaterasu, Karis, Evermaster. Terus ada Aris. Kita tantang aja dia. Pakai tim 1, soalnya ada si Witchery. Aduh, kalah spam dong. Ketelatan tadi nge-spamnya. Oke, sekarang ranger musuh lumayan banyak yang ke-stun. Langsung di super card dong. Oke, dapat bantuan dari Bell, Meliodas. Oke, udah ada yang di charm tuh, turunnya. Mineral mode sudah kerasa guys, ini banyak banget. Gak tau bakal menang apa kalah. Kita spam ranger yang mineralnya murah aja dah. Sumpah ini mineral musnya berat banget. Wah, kalau kalah ini bahaya sih, pecah win streak. Kita auto aja dah. Aduh, takut banget aku bakal kalah ini. Pengen sampai 50 win streak targetnya. Sore ini sampai nge-lag banget karena rendernya numpuk parah. Oke, udah matiin aja autonya. Wah, lama banget guys, gak selesai-selesai. Mineral sama training rubbernya kerasa banget. Training rubbernya yang kelihatan sih ada di, ada empat sih guys. Ada box koni seri jamur, Amaterasu sama snowmoon seri. Oke, ini nggak tahu kita bakal menang apa kalah. Oke, kayaknya kita yang kalah deh. Langsung aja Thunderstorm. Tunggu pos dulu. Biasanya kalau ke Thunderstormnya nge-lag itu biasanya sampai nggak sampai pojok guys. Nggak sampai pojok kalau nge Thunderstorm, mesti sampai tengah-tengah gitu kalau lagi nge-lag. Waduh, pada dikasih debuff sama musuh. Ayo dong, menang dong. Aku nggak mau pecah win streak. Oke, masih kuat pertahanannya. Oke, udah pada mati semua tuh Amaterasu. Amaterasu emang kayak nggak dapatnya sih. Buffer skill effect rate paling GG sampai sekarang ya dia. Skill range nya sampai 600 poin. Oke, kita dapat trofi 36 sama jumpsnya 780. Kita lihat gearnya. Oke, banyak bintang 7 nya tapi nggak sebanyak yang tadi sih. Ya komposisinya sih yang GG.
Trending terakhirnya ada ini. Ada 4 mineral, mineral musnya. 1, 2, 3. 3 mineral mus, 4 trending terakhir. Winning ngeri sih, lumayan ngeri. Oke, langsung kita back. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau aku udah ngupload konten terbaru Boss PVP. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.